Okay, sini kalau kata tu kita mulai lagi dalam rancangan jawab di jawab SPM kita. Okay, sekarang kita jawab soalan admit kertas 2 2018. Okay, dan tempoh masa kita pergi. Okay, soalan pertama, okay, dia bagi ni hasil tambah dan cara aritmetik dia bagi ni formula dia ni. Okay, cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Okay, kita letakkan n ni 10 dan semua yang ada n tu 10. Jadi ni 10. 10 tolak 3, 3 per dengan 2. Jadi kita akan dapat 3, 10, 10 tolak 3, 3 bahagi yang 2, jadi baik, 3 tolak 10, 10 tolak 3, 3 bahagi dengan 2. Ok, jadi negatif 3, 4, 5. Ok, kemudian soalan kedua, sebutan pertama dan beza sepunya sebutan pertama. Ni A, okay, ni B, sebutan pertama S, S ada 1, jadi masukkan semua nilai ada 1. 1 tolak 33 per dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 darab 1, 1 tolak 33 bahagi dengan 2, jadi 48 sebutan pertama. Okay, kemudian kita nak cari sebutan kedua. Sebutan kedua dengan cara S2 tolak dengan S1. Jadi S1 sini, okay, S2 kita cari. S2 kita letak semua 2 lah. 2 lepas tu 2 tolak 3, 3 per dengan 2 tolak dengan S1, iaitu negatif 48. Jadi kita dapat 3 darab 2 betul 2 tolak 3, 3 bahagi dengan 2, negatif 93 tolak dengan tolak 8. Jadi kita dapat negatif 45. Okey, ini sebutan kedua. Ini sebutan pertama. S1 sama dengan sebutan pertama. S2 sama dengan sebutan kedua. Jadi nak cari beza sepunya tu. Beza sepunya T1 T2 tolak dengan T1. Jadi T2 ialah negatif 45 tolak dengan T48. Kita akan dapat 8 5 3. Jadi kita akan dapat 3. Okay, betul. Dia masuk meningkat 3. Okay, yang ketiga, yang seterusnya bagian C. Okay, nilai Q diberi bahawa sebutan Q ke Q sebut, tak tahu ke berapa sebutan positif pertama. Okay, jadi maksudnya sebutan ni yang TQ ni, dia ialah yang pertama yang positif. Dia positif kan, positif pertama. Maksud dia pertama lebih 10. Jadi kita akan buat formula A tambah dengan N tolak 1 D lebih ada 10. Jadi kita akan dapat A dia tadi negatif 48 tambah dengan N tak tahu apa. Okey, lepas tu D 3 daripada 10. Jadi kita akan dapat N tolak 1, 3, 4, 8, 3 bawah-bawah. Jadi N tolak 1, 4, 8 bagi 3 je. 4, 8 bagi 3, 16, 16, patut 1 bawa ke tepi, 16 tambah 1, 16, 17. Jadi dia mestilah lebih daripada 17. Jadi nombor bulat yang paling terdekat ialah N sama dengan 18. Okey, dapat. Okay, seterusnya nombor 2. Okay, dia bagi dua fungsi ni dan ni. Okay, dia cari g bila x dia 5. Bila g x dia 5. Okay, kita dah ada ni. Jadi kita dah ada fungsi iaitu g x sama dengan 1 tolak 3x. Jadi bila g x dia 5, kita masukkan je lah g 3 darab 5. Jadi 15 ni, jadi negatif 14 lah. Okay, dapat. Seterusnya ialah nilai M jika M tambah 2 sama dengan 1/7 1G5. Okay, utama sekali kita kena cari ni lah. Okay, maksudnya F masukkan nilai M tambah 2 ni dalam X, FX. Jadi 2 2x, jadi xm tambah 2 tolak 3 sama dengan 1/7 g15 ni, jadi negatif 14. Ok,
Okey, jadi kita besarkan kembangan dia. Tambah 4 tolak 3 ni negatif 2. Jadi ni dapat 2m tambah 1 sama dengan negatif 2. 2m negatif 2 tolak 1 jadi m negatif 3 per 2. Okey, 4. Kemudian dia secara gfx, maksudnya x ni ialah fx. Jadi kita tulis balik, okay, gx ialah 1 tolak 3x. Jadi gfx, masukkan nilai fx dalam x ni, jadi kita dapat 1 tolak 3 2x tolak 3. Dapat 1, kembangkan 1 ni 6x, lepas tu ni 9. Jadi kita dapat negatif 6x ni tambah 10. Ok, seterusnya dia suruh lakar graf gfx ni dalam modulus daripada 1 hingga 3 dan nyatakan julat y. Kita mula sekali kita buat macam ni. Ok, negatif 1. Ok, lepas tu sini 3. Ok, dah sekali kita dah tahu, kita masuk, kita dah tahu gfx ni ialah sini. Jadi kita mula-mula masukkan dia bila x ni negatif 1. Bila x dia negatif 1, dia akan jadi negatif 6, negatif 1 tambah 10, dia akan jadi 6, dia akan jadi 16. Ok, lepas tu bila dia masukkan 3, jadi negatif 6, 3 tambah 10 ni 6, 12. Ni dalam modulus, jangan lupa modulus. Ni dalam modulus, ok, 1, 2, 18. 18 tambah ni, yep, negatif 6, 3 tambah 10, jadi negatif 8. Negatif 8 modulus dia akan jadi 8. Ok, kita dah tahu dah 2 kedudukan y. Sekarang kita perlu cari bila x dia kosong. Bila x dia kosong, y akan jadi berapa? Y akan jadi berapa? Bila x dia kosong, y akan jadi negatif 6, kosong tambah 10 akan jadi 10. Okey. Dan bila y dia kosong, bila y pula kosong, bila y dia kosong, kita dapat kosong sama dengan negatif 6x tambah 10. Jadi x ialah negatif 10 per 6. Kita dapat 10 per 6, kita dapat 5 per 3. X sama 5 per 3. 5 per 3 sama dengan 1/7. Jadi dengan maklumat kita ada ni, kita boleh buat graf. Ok, ini 1, ini 16. Kita buat sini lah 16. Lepas tu 8, kita buat sini 8. Kita, lepas tu kita ada 10, buat sini 10. Dan lepas tu kita ada ini kan. Ok, sini 5 per 3. Sini 1. Sini 5 per 3 tu. Ok, jadi 1, 16 sini. Bila dia 3 dekat 8 sini. Bila dia, bila x kosong dia 10 sini. Bila ni 5 per 3 sini. Ok, jadi ni macam tak kena sangat. Saya buat 16 sini lah, tinggi sikit. Nampak sini, jadi kita boleh buat satu garis, satu dan juga sini. Okey, pasti kena macam ni lah bukan? Okey, betul. Okey, soalan nombor 3. Okey, dia bagi ni kesan-kesan tidak terima, jadi tak boleh guna kertas graf. Okey, satu tiga, segitiga OAB. Jadi luas segitiga OAB ialah 30 unit, cari nilai K. Lagi 30 unit, dia suruh nilai K. Dan kita akan guna formula ni, ya, saya ingat nombor benda apa. Okay, jadi kita akan ambil satu nombor, kita ambil sini sekarang 00 00, lepas tu bergerak secara arah lawan jam. K2 negatif 6, 8, lepas tu kembali balik 00. Jadi kita akan dapat yang bawah ni, bawah ni tolak dengan atas ni. Ok, jadi kita dapat 1 per 2. Ok, kosong 2 darab negatif 6, negatif 12 tambah dengan 0, kosong.
tolak dengan kosong K8, lepas tu kosong 1/2, jadi negatif 12 tolak dengan K8. Sama dengan 30 sini. Okey, jadi kita kena darab keluarkan 2 sini. Okey, kemudian kita bawa 2 ni ke atas, jadi 60. Dan 12 12 negatif 3K8. Okey, kemudian kita perlu keluarkan modulus ni. Jadi kita akan dapat tambah tolak 60 sama dengan negatif 12 tolak K8. Jadi tambah tolak 60, bawa 12 tambah 12, dan juga kita bawa negatif 8 ke bawah, tinggal K sahaja. Jadi K ni tambah tolak ni, dia ada 2. Jadi terus sekali kita ambil 60 yang positif tambah dengan 12 penuh negatif 8. Dan K lagi satu kita ambil yang negatif, 60 tambah 12 penuh negatif 8. Jadi kita ambil 2, kita kira 60 tambah 12 bahagi dengan negatif 8 dapat negatif 9. Iaitu negatif 60 tambah 12 bahagi dengan negatif 8 kita dapat 6. Okey, jadi berdasarkan ini nilai K mestilah positif dan bukan negatif. Bukan negatif sebab dia kat sini. Okey. Baik, kemudian dia bagi titik Q. Titik Q 2, 4. Daripada garis lurus AB kat sini, dia kat tengah-tengah ni. 2, 4. Okey, lepas tu dia suruh cari dia punya ratio AQ, QB. Jadi, terus sekali kita guna kaedah biasa iaitu ya, sebentar. Kita guna kaedah cari titik tengah. Atau okay, pertama sekali negatif 6 bagi B negatif 6 darab dengan, kita letak sini M dan kita letak sini N. Okay, negatif 6 darab M tambah dengan tadi sini K6 kan, jadi 6. Okay, tambah dengan 6 darab N per dengan M tambah N sama dengan sebabkan dia X, X ke sini ialah 2, sama dengan 2. Ok, lagi satu negatif 8, maaf, 8 darab M tambah dengan 2 tambah dengan 2 darab N. Maaf, tak nampak pula. Ok, per dengan M tambah N. Ok, kemudian kita ni lah, kita ambil salah satu sebab dia nak ratio kan. Okay, kita boleh ambil salah satu. Negatif 6M tambah 6N ni 2M tambah N. Jadi negatif 6N tambah 6N ni 2N tambah 2N. Okay, lepas tu kita kumpulkan dia sini, negatif 6M negatif 2M ni 2N negatif 6N. Jadi kita dapat sini negatif 8, negatif 8M, sini negatif 4N. Ok, jadi M bawa, N bawa bawah ni, M per N, dan 8 bawa bawah sini, 4 per ni, dot negatif 8, dapat M per N dan juga 1/2. 1/2. Jadi M ialah 1, N sama dengan 2. M ialah 1, N sini 2. Jadi dapatlah AQ, 2, AQ 2, QB 1. Okey, dapat dia dapatlah 2, 1. 2, 1 jawapannya. Okey. Okey, kemudian dia bagi titik, dia suruh cari titik P bergerak ke keadaan PB dia sama dengan 2PQ, persamaan lokus P. Okey, PB, apa formula PB? Okay,
X tolak dengan apa titik B. Titik B ialah 6 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2. Okey, maaf tak nampak pula tadi kan. Okey. So, dengan 2. Lepas tu dia kata tadi PQ, Q, Q, Q sini tadi lah. Q, Q 2 X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 4 kuasa 2. Jadi kita punca kuasa, kita kuasakan 2 semua. Kuasakan 2 semua, kita akan hilangkan sini. Dan ini kita kuasakan 2 lah, 4. Jadi dia akan jadi 4 nanti, 2 kuasa 2, 4. Okay. Itu kita kembangkan dalam ni. X kuasa 2 tambah dengan 36, 2 darab 6 darab X, negatif 12X. Lepas tu tambah Y kuasa 2 tambah 4, 2 darab negatif 2 darab Y, dapat negatif 4Y sama dengan 4. Lepas tu besarkan X kuasa 2 ni 4, negatif 4X. Lepas tu tambah dengan Y kuasa 2, sini, sini dapat tak? Jadi 4, 4 ke 8, silap 4. Jadi 4, 16, 2 darab 4, negatif 4 darab 1, negatif 8 Y, negatif 8 Y. Lepas tu kita darabkan 4 ni ke dalam, tulis balik yang ni. Tambah 36, tambah Y kuasa 2, 4 Y tambah 4. Okay. Lepas tu dapat 4 X kuasa 2, ni 16 tambah 16. Lepas tu tambah 4Y kuasa 2, lepas tu 2, 3, 4, 32 Y tambah 16 darab 4, 64. Lepas tu ini bawa ke sini, kita dapat 0, 4X tolak X, negatif 6 plus X tambah 12X. Lepas tu 4Y tolak Y kuasa 2 tambah 4Y, tambah tolak 32Y dengan tambah 4Y. Lepas tu kita ambil yang tak ada apa-apa ni. Ni 64, sini 16, sini tolak 4, sini tolak 36. Jadi kita dapat ni 3X kuasa 2, ni 12, ni 4X, ni 3Y kuasa 2, kita tolak 4, 28 Y. Kita tahu ni 64 tambah 16, tolak 4, tolak 36, 40. Okay, jap. Okey, betul. Okay, baik, jadi itu rajah 2 menunjukkan 4. Rajah 2 menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi 4 PQRS dan sebuah, dan terdiri pada sebuah kolam dan berbentuk segi bulatan PTS dan kuasa berumput PQRST. Okay. Ini beri bahawa SR 6Y saya tulis sini, QR 7X. Okay. Luas X tak sama dengan Y. Okay, dia beritahu situ. Luas taman bentuk segi 4 tepat PQRS ialah 168 meter. Keluasan taman PQRS di kawasan ni semua 168. Dan perimeter kawasan berumput ialah 60. Kawasan berumput sini je. Sini je kawasan. Kolam kedalaman seragam mengenai 15.4 meter. Okay. Dengan menggunakan pi sama dengan 22 per 2. Cari kedalaman dalam meter air kolam itu. Dosa sikit ini, kena buat kerja banyak sikit. Okay, pertama sekali kita perlu cari X dan perlu cari Y. Kita cari nilai X, cari nilai Y. Okay, kita gunakan semua yang ada lah, maklumat yang ada. Okay, kita ada keluasan iaitu 6X darab dengan 7Y. Kita keluasan ni cakap tadi ialah 168. Jadi nak cari SY, 6 darab 7, 42, XY, 168. Jadi XY kita akan dapat 4. Jadi, okay, XY sama 4, kita tuhan. Okay, lepas tu perimeter, kita guna perimeter, iaitu 6Y tambah 6Y tambah 7X. Okay,
kita tengok sini 6y tambah 6y tambah 7x. Lepas tu kita cari sini. Kita cari sini. Nak cari sini maksud dia ialah dia punya perimeter. Perimeter ialah pi d. Pi d. Pi iaitu 22/7. D. Diameter dia ialah 7x. 7x. Tapi sebab dia semi bulatan, jadi kita perlu bahagi dengan 2. Jadi antara yang mudah kita tak payah ni, kita tukar ni pada pi, tak apa. Jadi kita dapat 12y tambah dengan 7x. Lepas tu nanti kita dapat 7/2 pi x sama dengan 60. Okay. Kemudian kita darabkan semua ni dengan okay. Lepas tu kita darab 7 ni dengan 7/2. 7/2 darab 22/7. Kita dapat 11. Jadi 11x kat sini. 7x tambah 12y sama dengan 60. Tambah, jadi kita dapat 12y sama dengan 18x sama dengan 60. Jadi ni ada 2, sini 1 dan sini 2. Jadi kita nak senang, kita guna yang ni. Kita dapatkan x sama dengan 4/y. Jadi masukkan nilai x dalam ni. Jadi kita dapat 12y sama dengan 18 4/y sama dengan 60. Jadi kita dapat darabkan semua dengan y. Jadi 12y kuasa 2 tambah 18 4. 18 4 sempat kita dapat 72. Ah, 72. Jadi ini 60y. Jadi kita dapat 12y kuasa 2 tolak 60y tambah 72. Okey, dan kita boleh kecilkan lagi. Kita bahagi dia dengan 6. 14 bagi 6, 2y kuasa 2. Ni 10y. Dan ini 72 bahagi 6, 12. Oh, kita boleh kecil lagi. Kita bahagi lagi dengan 2. Jadi y kuasa 2, ni 5y, ni 6. Okey, lepas tu kita guna calculator. Equation 1, negatif 5, 6. Jadi x sama dengan 3. Dan lagi 1, x sama dengan 2. Okey, bila x 3 kita masukkan nilai y ni dekat dalam sini. Jadi bila x 3, y bila x 3 y akan dapat kita mah kita tukarlah y atas bawah jadi 4/3. Okey, dan lagi satu bila x2 y sini 4/2. Kita dapat 4/2 2. Jadi ini kita ambil sebab dia kata sini x tak sama dengan y. Okey, jadi kita ambil 3 dan 4/3. Okey. Kita dah dapat x dan y. Kita boleh masukkan dalam ni tadi. 7. Kita boleh masuklah nilai x dalam ni dan nilai y dalam ni. Okey. Tapi sebelum tu dia kata dia secara kedalaman, kedalaman kolam. Jadi kedalaman ialah keluasan darab dengan luas luas darab tinggi. Okey, kita perlu cari keluasan sini dulu. Okey, pertama sekali semi bulatan. Semi bulatan formula dia ialah 1/2 darab dengan R, darab dengan R iaitu 7/2 7/2. Okey, setengah darab 7/2 7/2x sebab ni 7x 1, jadi nak, kita nak R je, dia bagi 2 jadi 7/2 lah. 7/2x darab dengan pi atau theta iaitu 22/7 dengan tinggi. T
Tinggi kita tak tahu, itu yang kita nak cari. Tapi kedalaman dia, isi padu dia 18.4. Jadi X ni kita masukkan nilai dia tadi iaitu 3. Maaf, bukan 3, 4 per 3. Ok, 4 per 3. Jadi 1 per, jadi 1 per 2. X ni 4 per 3. Jadi kita dah ni dulu lah, 7 per 2 dah dengan 4 per 3 dah dengan 1 per 2 dah dengan 22 per 7. Ok, dapat ni. Lepas tu kita bawa ni bahaginya, 15.4 bahagi dengan answer. Kita dapat ketinggian dia ialah 2.1. Ok, dapat tinggi dia 2.1. Oh maaf, saya lupa. Silap. Ok, 1 per 2, 7 per 2 X kuasa 2, 22 per 7 H 15 per 4. Ok, maaf, saya terlupa kuasa 2 ni. Jadi tadi 7 per 2 darab dengan 4 per 3 kuasa 2 darab dengan 1 per 2 darab dengan 22 per 7. Ok, lepas tu darab bahagi dengan 15 per 4 bahagi dengan answer, dapat 0.45. 0.45. Ok, betul. Ok, baik, kita sambung bahagian soalan nombor 5. Okay, persatuan tematik SMK Muhibah menganjurkan satu pertandingan mencipta logo persatuan ini. Okay, Rajah 3 menunjukkan logo bentuk bulatan yang dicipta oleh Amar. Ketiga-tiga kawasan berwarna biru adalah conjuran. Diberi bahawa perimeter kawasan itu berwarna biru ialah 20 pi. Okay, soalan pertama ialah A, jejari dalam CM logo itu kepada integer terhampir. Jejari, dia suruh cari sini. Dia suruh cari sini jejari. Jejari dia. Okay, radius dia. Okay, macam nak cari. Okay, pertama sekali dia bagi tahu bahawa sen, ya, dia perimeter ni, perimeter ni ialah 20 pi. Dan ni ada, kalau perimeter dia ada 20 pi, jadi ini ni ada, ada 6. Ada 6, ada 6, apa yang namanya, S ni, bulatan ni lah, yang ni ada 6. Jadi kita bahagi dengan 6. 20 bahagi 6, kita dapat 10 per 3 pi. Okay, 10 per 3 pi. Maksudnya yang ni S ni ialah 10 per 3 pi. Okay, dalam formula dia S sama dengan R theta. Jadi kita nak cari R, kita perlu buat R S bahagi dengan theta. Theta ni berapa? Theta ni sama dengan, okay, kalau kita tengok sini, kita tengok sini, sini, sini ke sini 60. Ini segitiga, segitiga sama kaki. Eh, sama sisi, semua sama. Jadi setiap ni 60. Jadi bila sini 60, bila sini dia mesti 120. Sini mesti 120 kat sini. Dan bila sini 120, bila dia menghala ke sini pun 120. Bila sini pun 120, bila bahagi 2 sini 60. Sini 60 lah, setiap satu bahagian 60. Okey, jadi faham tak? Sini 160, 120. Jadi sini mesti 120. Mesti 120. Dan bila 120, bila bahagi 2, sini 60, sini 60. Jadi dia masih dalam radian, iaitu 60 bahagi dengan 180 darab dengan 30.142. Ya, okey, 3.142. Jadi 60 bahagi dengan 180 darab dengan 30.142, kita dapat 1.047. Okay, jadi kita dapat ni 10 per 3 pi bahagi dengan 1.047. Jadi kita akan dapat 10 bahagi 3 darab dengan pi 3.142 bahagi dengan 1.047.
Dia dapat 10. R, jadi R ialah 10. Okey. Kemudian luas dalam CM 02 kawasan yang berwarna kuning. Okey, nak cari kawasan berwarna kuning, kita mesti cari yang ni dulu. Kita mesti cari luas kawasan warna biru ni dulu. Nak cari dia ialah sama sekali kita ada formula setengah R square theta. Okey. Kita jadu setengah R square, R dia 10 tadi. Square theta dia, theta dia 1.047. Jadi kita akan dapat R dengan 10.02 dan 1.047. Kita dapat 5235. 5235. Okey, ni kawasan penuh ni semua. Dan kita tolak dengan segitiga ni. Segitiga sini iaitu jarak sini 10 dan ni lah tapak kita mesti tapak itu kita ambil 1/2. Tapak dia kita ambil 10. Dan sebelah sini 10 dan kita nak cari tinggi antara sini. Sini sebelah sini 10 dan kita ada angle sini. Iaitu 60, kita dapatlah 10 sin 60. Okey, kita dapat 1/2 darab 10 darab dengan 10 sin 60. Kita dapat 43. 30. Okey, ni tolak dengan ni. 52.35 tolak dengan 43.3. Kita dapat 9.05. Okey, maksudnya yang biru ni, setengah daripada biru ni, kos 9.05. Jadi kita ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, darab 6. Darab 6, kita dapat 9.06, kita dapat 54.36. Okay, kemudian kita ada segitiga ni. Okay, kita ambil tapak dia. Tapak dia kita ambil sini. Ambil satu-satu lah sebab ni tak tahu, kita ambil 10. Sini 10. Dan kita ambil tinggi dia kat sini lah. Iaitu 10 sin 120. Macam saya tadi sini 120. Kita ambil setengah 10. 10 sin 120. Kita akan dapat. Kita akan dapat setengah darab 10 darab dengan 10 sin 120 43. Dan dia ada 3, dia ada 3, 3 segi yang sama darab dengan 3 120. Okey, tolak dengan 54.36. kita dapat 75. Akhir sekali kita dapat 75.54. Okey. Okey, baik, soalan nombor 6. Jamban menunjukkan pandangan hadapan sebahagian daripada lengkungan roller coaster pada taman replika. Okey, bahagian lengkung roller coaster diwakili persamaan y sama dengan 1/6x kuasa 3 tolak dengan 3/16x kuasa 2 dengan titik P sebagai asalan. Okey, cari jarak tegak terpendek dalam M bagi laluan ke arah tanah. Okey, dibagi formula iaitu y sama dengan 1/64x kuasa 3 tolak dengan 3/16x kuasa 2. X kuasa 2. Jadi cara nak cari jarak paling, kita kena buat dy dx. Dy dx sama dengan 3/64 lepas tu x kuasa 2 tolak dengan 3 darab 2/16 x. Okey, dan kita akan dapat 3/64. Kita dapat 34 lah. Dan 34 kekal 3/64 tak payah ubah. Dan 6 bahagi dengan 16 kita dapat 3/8.
X. Okey, jadi kita keluarkan X. Kita akan dapat 3/64 X tolaknya 3/8. Okey, jadi kita akan ada 2, 1 X sama dengan 0, satu lagi apabila 3/64 X tolak 3/8 sama dengan 0, jadi 3/8 darab dengan 64/3 X di sini, jadi X sama dengan 3/8 darab dengan 64/3. Kita dapat 8. Okey. Jadi nak cari bila X dia 0, kita masukkan X ni dalam Y ni. Bila X 0, Y dia terus akan jadi 0. Okey, sebab biasa ada 2X. Okey, bila X dia 8, kita akan masukkan 1/64 darab dengan 8 kuasa 3 tolak dengan 3/16 8 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 1/64 darab dengan 8 kuasa 3 8 kuasa 3 tolak dengan 3/16 8 kuasa 2. Jadi kita dapat negatif 4. Okey. Kemudian kita nak tahu, sebab dia ada 2, yang kita nak tahu yang minimum lah. Yang mana satu titik minimum. Okey, mana satu titik minimum, kita kena buat dy dx lagi sekali. Kita nak cari titik minimum, kita buat dy dx lagi sekali yang belah sini. Okey, dy dx lagi sekali. Dx dx kuasa 2. Kita dy dx sekali, kita akan dapat ni 2, 3, darab 2, 64 X tolak dengan ni berapa tadi? 3/8. 3/8. Okey, lepas tu kita masukkan dua-dua nilai X tadi, iaitu X apabila 0 dan apabila X sama dengan 8 tadi. 8. Okey, kita masukkan 0 dulu. Bila masukkan 0, kita akan dapat negatif 3/8. Okey, negatif 8 ni maksud dia ialah nilai maksimum. Dan lagi satu, bila kita masukkan nilai dia 8, X tu 8 tolak 3/8 3/8, jadi kita dapat 6 bahagi dengan 64 tolak 8 tolak 3/8, kita dapat 3/8, iaitu positif. Jadi ini ialah nilai minimum. Jadi ini nilai minimum. Jadi nilai minimum ialah apabila X sama dengan 8. Sini, apabila X sama dengan 8. Bila X sama dengan 8, X sama dengan 8, Y akan sama dengan negatif 4. Bila negatif 4, kita tengok sini, dia 5. Negatif 4, jadi 5 tolak 4, kita dapat 1. Jadi inilah jarak yang terpendek. Baik, kita sambung soalan nombor 7. Okey, buktikan sin 3x tambah pi per 6 tolak ni sama dengan cos 3x. Jadi ini trigonometri identitis. Jadi kita bolehkan kiri sama dengan kanan. Okey, kita tulis balik sin 3x tambah dengan pi per 6 tolak dengan sin 3x tolak dengan pi per 6 tambah pi per 6 tolak pi per 6. Okey, jadi ni kena tengok balik formula, buka balik formula. Jadi kalau kita pasal ni, dia akan jadi sin 3x cos pi per 6 tambah dengan cos 3x sin pi per 6. Okey, ni pertama. Yang pertama, yang ni je dulu. Lepas tu yang ni pula kita akan tolak dengan sin 3x cos pi per 6 tolak dengan sin 3x cos pi per 6. Okey. Kemudian, okey, kemudian
sin ni, sin cos, sin 3x cos ni, yang ni kita boleh potong sebab dia akan tolak ni, tolak ni akan jadi tambah, jadi ni akan jadi 2 cos 3x sin pi per 6. Pi per 6. Jadi kemudian pi per 6 sama dengan 1/2. 1/2. Jadi ni ni boleh potong, jadi sama lah dengan cos 3x. Okey, dapat. Okey, baik. Kemudian kita ada ni, okey, ni hampir sama macam tadi kecuali 3 ni ada per 2. Okey, kita boleh tulis sama dengan cos kecuali 3/2 kan. Jadi kita boleh tulis ni, kita salin balik sebab saya tak nak salin balik. Jadi kita salin balik, kita jadikan cos 3x tapi per 2 sebab 3x per 2 sini. Jadi kita dapat cos 3 per 2x sama dengan 1/2. Ok, lagi satu, kita nak, kita dalam cos dia akan dapat 1/2 bersamaan dengan cos 3x/2 sama dengan 60, ataupun dalam pi kita dapat pi per 3. Jadi dia dalam keadaan positif, jadi cos semua suka tengok kat tu, maksudnya kat sini dia positif, kat sini dan kat sini. Jadi dia hanya akan berlaku apabila sini pi per 3 dan lagi satu bila kat sini dia ya 6 per 6, 2 pi tolak dengan 1/3 sama dengan 5 pi per 3, dan dia bergerak 3/2, 1 dah bergerak 1/2x. Jadi maksudnya dia gerak sekali sini, limitasi itu 2 pi tambah dengan 1/3 pi, dapat 7 pi per 3. Okey, lepas tu kita bawa ni, bawa ke sini yang sedarap dengan setiap ni. Jadi x kita akan dapat nanti 3 darab dengan 3 sini, dapat 2/9 pi tambah dengan 10/9 pi tambah dengan 14/9 pi. Okey, betul. Okay, soalan seterusnya ialah latar belakang y sama dengan sin. Okay, dia kembali balik, ni tak ada per 2. Okay, ni kembali balik, jadi kita boleh tulis cos 3x tolak dengan 1/2. Jadi y sama dengan cos 3x tolak dengan 1/2. Dia suruh lakar graf. Okay, kita buat graf pertama. Okay, kita lukis dulu cos 3x. Okay, kalau cos bentuk dia macam ni. Okey, dan 3x dia suruh dalam keadaan pi, dalam cos hingga pi. Okey, baik, kita sambung soalan nombor 8. Darjah 5 menunjukkan segitiga OAQ dan segitiga OPB. Keadaan titik P berada di antara OA dan titik Q berada dalam OB. Garis lurus AQ dan garis PB silam pada titik R. Okey, ni boleh baca sendiri nanti. Jadi bahawa OA ialah 18x, OA 18x, dan OB 16y, OPPA 12, dan QB OQQB 31, 3 dan juga 1. Dan PR, MPB dan QR, NQA dengan keadaan MQ, N dan N ialah pemalak. Okey, ungkapkan OR dalam sebutan M, X dan Y. Okey, itu soalan 8. Okey, OR sama dengan OP tambah dengan PR. Sebab PR, okey, sebab kita perlu guna kaedah untuk yang cari X, Y dan juga M. Dan M ni hanyalah PB. PR. Jadi kita guna PR lah. Okey, OP yang saya sebut tadi kita dapat OP sama dengan 1/3 OA.
Oh, OP sama dengan 1 per 3. Sebab dia 1 ni semua 3 je. 1 per 3 OA. Dan PR ialah MPB. MPB. Dan kita kena buat 1 per 3 OA ialah 18. 18x tambah dengan MPB ialah 6x tambah 16y. PB, P pergi B. Nah, 6x sebab dia ni lah 1 per 3. Okay. Dia PB PO OB. PO OB. Dan negatif. Lupa sebab dia berlawanan dia negatif. Sini 1 per 3. Jadi OA dapat 6x tambah dengan negatif 6mx tambah dengan 16my. Okey, dapat. Dan yang kedua pula dia secara nxy. Dia dalam n pula. N dah kita dapat tadi. Hanya pada QN, QA, QR lah pada QR tadi. OR sama dengan OQ bagi OQ tambah dengan QR. Jadi kita akan dapat 3 per 4 3 per 4 6, 3 per 4 16Y tambah dengan NQ, NQA, NQA 3 per 4 16Y tambah dengan NQA. QA ialah 2 negatif 12Y tambah 18X. Jadi kita boleh selesaikan 3 per 4 darab dengan 16, kita dapat 12. 12Y tambah dengan negatif 12NY tambah dengan 18NX. Okey, jadi dapat. Baik, seterusnya dia secara nilai M dan juga N. Okey, dari sini, sini tadi kita boleh pisahkan. Dia sebab semua OR kan, OR, OR, jadi kita boleh samakan je lah. Iaitu ini samakan dengan yang ni. Samakan dengan yang ni. Jadi kita dapat, sebentar. Kita dapat 6X tolak 6MX tambah 16MY sama dengan 12Y tolak dengan 12NY tambah dengan 18NX. Okey, kita pisahkan X yang ada X, kita pisahkan, iaitu kita dapat yang X kat sini 6 tolak 6M sama dengan 18N. Jadi kita boleh kecilkan, kita akan dapat 1 tolak M sama dengan 3N. Dan lagi satu ialah Y sama dengan 16M sama dengan 12 tolak 12N. Kita kecilkan, kita dapat 3. Eh, sini sekejap, ni kita bagi dengan 3. Eh, kita bagi dengan 4. Kita dapat 4M, 4M dan 3, 3N. Okey. Lepas tu kita boleh samakan. Okay, ni sekarang ni kita bawa masuk, kita bawa masuk ni lah. Okay, kita buat M sama dengan 3N negatif M, 3N tolak 1, jadi M sama dengan negatif 3N tambah 1. Okay, kita masukkan nilai N dalam ni. Jadi 4 negatif 3N tambah 1 sama dengan 3 tolak 3N, jadi negatif 12N tambah 4. 3 tolak 3N, lepas tu negatif 12N tambah 3N. 3 tolak 4, kita dapat berapa ni? 12 tolak 3,
negatif 9 n ni negatif 1, jadi n kita dapat 1/9. Ok, lepas tu n masukkan dalam ni, masukkan dalam ni pula, m sama dengan negatif 3 1/9 tambah 1, jadi kita dapat 2. Dah dapat jap ni 3, negatif 3 bahagi 9 tambah 1, kita akan dapat 2/3. Ok, jadi m 2/3 1/9. Ok, sebab kita dapat tu, kita pergi soalan C. Okay, dia bagi X sama dengan 2 unit, Y sama dengan 1 unit, OA sama dengan OB, hitung PR. PR sama dengan 2/3 PB. Okay, jadi sekarang kita cari PB. PB seperti yang kita tahu, PB, mana PB? PB, PB ialah 2/3 PR ialah 2/3 PB. PB ialah sini 1/3 sini, sini 6X kita dapat tadi, sini 16Y. Jadi kita ambil je 2/3 negatif 6X tambah dengan 16Y. Lepas tu kita akan dapat negatif 4X tambah dengan 32/3 Y. Lepas tu dia cari, dia ada modulus tadi. Pasal dia ada modulus, dia sesuai magnitude dia. Okay, jadi kita ambil negatif 4 kuasa 2 tambah dengan 32/3 kuasa 2 punca kuasa. Kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah dengan 32/3 kuasa 2 punca kuasa. Kita akan dapat, sekejap, saya ada salah sikit. Ok, saya lupa pula tambah. Sekejap, dia kata X ni, dia kata sini X 2 unit, Y 1 unit. Jadi kita perlu darabkan dengan 2 ni. Ni kita akan dapat akhir sekali ialah negatif 8X. Ni Y 1, jadi kekal 32/3. Jadi terus kita dapat 8 kuasa 2 tambah 32/3 kuasa 2 kuasa. Okay, kita dapat 8 kuasa 2 tambah dengan 32/3 kuasa 2 punca kuasa. 8 kuasa 2 tambah dengan 32/3 kuasa 2 punca kuasa. Dapat 40/3. Okay, baik, kita sambung lagi soalan 9. Dia kata, bagi satu kajian menunjukkan bahawa baki hutang kad kredit pelanggan-pelanggan atas tabung strata bagi yang berikut. Okay, dia bagi ni, dia bagi ni semua. Cari sisih piawaian. Okay, ini sisih piawaian. Kita ambil yang sini, yang kita tolak min. Kita per dengan sisih piawaian, kita akan dapat, kita akan dapat sebanyak 0.5 ni. Sebab apa? Sebab minimum wakili setengah ni lah. Jadi kita buat 3770 tolak dengan 2870 per dengan situation, kita dapat 0.1587. Dan kalau kita tengok dalam gerak, dalam cara, dan dalam meja ke meja taburan tu, kita dapat 0.5 ni dekat dengan 1. Jadi kita akan dapat, kita tolak ni 3770 tolak dengan 280, kita dapat 900 piawaian. Jadi ni luar di atas, jadi sisi piawaian kita dapat 900. Ok, dan ni pula bahagian nombor 2. Jika 30 pelanggan dipilih secara awak, cari bilangan pelanggan yang mempunyai baki hutang kredit antara 1800 dengan 3000. Jadi dalam bentuk X, dia suruh cari 1800 dan 3000. Jadi ni kita tukar jadi Z, kita tukar 1800 tolak dengan 2870 per dengan 900.
Dan lagi satu 3,000 tolak 3,000 tolak dengan 2,870. So dia punya 900 dan kita akan dapat sini 0.14 dan sini negatif 1.19. Ya ni, okay, seperti biasa kita boleh cari satu, kita akan buat satu tolak dengan yang dalam ni dan juga dalam ni. Dan untuk menjimatkan masa, kita akan dapat nanti 0.1172 dan juga tolak 0.4427. Okey, dan boleh tengok sendiri dalam jadual. Okey, untuk tolak 0.1172 tolak 0.4427 0.4401. Okey, ini satu. Ini kebangkalian. Dari tempat tu dia cakap 30 orang. Maksudnya kebangkalian ni kita perlu dapat 30 untuk dapat tahu berapa orang. Jadi ada dalam 13. 13.203. Jadi kita perlu buang nombor bulat kan dia jadi 14. Ini berhampiran dengan 14. Okey. Dapat. Okay, bahagian B dia kata dapati 25% pelanggan mempunyai berjumlah pelik kredit daripada Y. Cari nilai Y. Okay, dia bagi. Kita perlu buat P. Dia kata apa tadi? Kurang daripada kurangan Z. Kurang daripada nilai Y tolak dengan 2,870. Min dia pun dengan 900. Kita akan dapat 0.25. Dan 0.25 ni dia sebab terlalu kecil, kita satu tolak, jadi dia akan jadi negatif 0.674. Macam tu. Okay, ni boleh kita akan dapatkan, kita akan dapatkan dalam tu, dalam table. Tengok dalam sini. Dan kita tengok sini lah. Tapi ni sebab dia kecil, satu tolak dulu. Lepas tu cari yang kecil ni, kita dapat ni. Dan kita letak negatif. Dan kita dapat Y tolak 2,870 pun dengan 900. Jadi Y sekarang ni darab, lepas tu ni tambah. Kita dapat negatif 0.674 darab dengan 900. Lepas tu tambah dengan 2,870, kita dapat 2,263.4. Okey, dapat. Okey, kemudian soalan nombor 10. Okey, gas tu je menunjukkan garis lurus ni, part Y, X tolak ni, yang lengkung ni, cari titik A. Okay. Jadi pertama sekali, dia suruh cari koordinat A. Koordinat A, kita masukkan ni dalam ni lah, senang. Sebab dia X dah dia. Yang nombor 10. Jadi dia nak buat 4Y sama dengan X tolak 2. X ni, masukkan dalam ni, jadi kita dapat 4Y sama dengan Y kuasa 2 tambah 6 tolak 2. Jadi ni buat ke tepi. 0Y, eh maaf, 0,2 tolak 4Y. Ni tambah 4. Ok, lepas tu kita cari guna kalkulator. 1 negatif 4 dengan 4. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 2 pertama atau Y sama dengan 2. Jadi dia pun 2. Jadi bila Y 2 automatik ni Y 2 2 sebab dia jadi sini. Y 2 dan juga Y tolak 2. Okey. Jadi bila Y 2, X dia ialah, X dia kita ambil sini, Y kuasa 2 tambah 6. Jadi X Y kuasa 2 tambah 6. Jadi Y 2 kuasa 2 tambah 6. Jadi 10. Jadi X dia 10. Jadi koordinat dia ialah X 10 dan juga Y 2. Okey. Okey, kemudian bahagian B ialah luas kawasan belorek. Jadi kita kena kira segitiga ni dan tolak kawasannya dekat sini. Jadi kita perlu tahulah titik-titik ni dulu. Pertama sekali ini 2. Macam mana kita dapat 2 sini sebab garis lurus, garis lurus ni bila Y dia kosong, bila Y dia kosong, kita akan dapat X tolak 2
Dan kita bawa sana, jadi kita dapat X sama dengan 2. Okay, sebab kita dapat di sini 2. Kita dapat sini 6 sebab bila Y dia kosong, X sama dengan 6. Okay, dapat. Lepas tu sini pula 10 sebab A tadi lah 10. Okay. Jadi, kita cari segitiga dulu. Itu segitiga. B segitiga darab dengan tapak. 10 tolak 2 dapat 8. Lepas tu tinggi dia ialah, tinggi dia ialah 2 sebab Y kat A ni 2. Y kat A ni 2. Jadi luas dia adalah 8. Okay, satu. Lepas tu pula yang kedua, nak cari bawah ni. Nak cari bawah ni, kita ambil dx. Jadi bila nak ambil dx, kita perlukan daripada dekat 6 sampai 10. 6 sampai 10. Dan kita akan guna yang ni lah. Kita akan guna yang ni, iaitu bersamaan dengan y. Y sama dengan x tolak 6 pangkat kuasa 2. Okey. Jadi kita dapat x tolak 6 pangkat kuasa 2. Lepas tu kita kena kamikan dia lah. Kamikan dia. Kita kamikan dia, itu sekejap, 6, 10 x tolak 6 1 per 2. Kita kamikan dia, kita akan dapat x tolak 6 jadi sini 3 per 2, jadi sini 3, sini 2, sini 6, sini 10. Ok, kemudian kemudian masukkan nilai 6 ke 10 lah. Kita masukkan nilai 10 ni dulu. 3 per 2 per dengan 3 tolak dengan 2, 6 tolak 6. 3 per 2, 3 ni kosong lah. Jadi kita kira ni je. 2 2 darab dengan 10 tolak 6, 4 kuasa dengan 3 per 2 bahagi dengan 3. Kita dapat 16 per 3. 16 per 3, jadi 8 tolak 16 per 3, 8 tolak 16 per 3, 8 tolak answer. Kita dapat 8 per 3. 8 per 3. Jadi dapat. Okay, bahagian C pula dia cakap isi padu kisaran dalam bentuk sebutan pi apabila rantau itu dibatasi lengkung garis lurus x sama dengan 8. Okay, sini 8 dikisarkan pada 1 sampai 10 pada pasti x. Okay, dia pusing macam ni. Ini kita ikut formula, iaitu kita lalu ni sekejap. C sama bahagian C sama dengan pi kami 6 hingga ke 8 y kuasa 2 dx, jadi sama dengan pi sama dengan 6, 8 x tolak 6 dx sama dengan pi. Kita gambarkan dia, jadi x kuasa 2 per 2 tolak 6 x 6, 8. Dan kita masukkan nilai dia, iaitu 8 kuasa 2 per 2, 6 darab 8 tolak dengan 6 kuasa 2 per 2 tolak dengan 6 darab 6. Jadi kita akan dapat nanti sini 3, 2 tolak 4, 8 tolak dengan 18. 3, 2 bahagi 2, 18 tolak dengan 3, 6 sini pi. Jadi dah 32 tolak 48 tu tolak dengan 18 tolak dengan 36 dapat 2. 2 pi. Bagi dia 2 pi. Okey, soalan nombor 11. Okey, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi 2 boleh ubah x dan y. Dia boleh berada satu eksperimen garis lurus, dia boleh berada graf
Bagi kuasa 2 per X dengan melawan 1 per X. Just so. Okay, soalan A. Bagi jadual 1, bina jadual 1 per X dengan Y kuasa 2 X. Jadi keluar 2 lah. 1 per X dengan lagi 1 Y kuasa 2 per X. Jadi 1 per X dulu kita buat. 1 per 1.25 0.8 1 per 1.43 0.7 1 per 2 0.5 1 per 2.5 0.4 1 per 4 0.25 dan 1 per 5 kita dapat 0.2 0.2 Lepas tu kita buat Y kuasa 2 per X pula. Y kuasa 2 4 per 4 7 kuasa 2 bahagi dengan 1.25. Kita dapat ni dalam 16 4 per 38 kuasa 2 bahagi dengan 1.43 13.42 Lepas tu 4.18 kuasa 2 bahagi dengan 2 8.74 Lepas tu 3.87 kuasa 2 bahagi dengan 2.5 Dapat 6 lebih kurang 2.83 kuasa 2 bahagi dengan 4 2 Lepas tu 2.24 kuasa 2 bahagi dengan 5 Dapat 1 Okay Kemudian dia suruh bina graf Y kuasa 2 per X melawan 1 per X menggunakan skala 2cm 0.1 1 per X pada paksi 1 per X dan 2cm pada skala 2 2 unit pada paksi ni. Jadi untuk jimat masa saya dah buat. Sebentar masa. Okey. Okey ni dia punya graf. Anda boleh buat sendiri nanti. Okey sila tengok ni graf ni. Okey dia akan jadi macam ni nanti. Okey. Boleh buat sendiri buat. Okey. Teruskan. Okey. Lepas tu kita akan guna graf kita. Gunakan graf di 11B. Cari nilai Y pada X 1/7. Ini kena perlu berhati-hati. Dia kata X 1/7. Ya Allah. X sama dengan 2/7. Tapi bilangan X sebenarnya dalam graf ni ialah 1 per X. 1 per X. Jadi 1 per 2.7. Kita dapat 0.3. 0.37. Jadi kita boleh tengok sini. 0.37 kita tarik atas lepas tu kita tolak bawah jadi dalam lebih kurang 5.2 saya dapat dalam 5.2 tapi 5.2 ni dalam keadaan 2 y kuasa 2 per x dapat 5.2 jadi apa begitu sekarang kita masukkan x ni iaitu 2.7 lepas tu bawah atas jadi y kuasa 2 sama dengan 2.2 darab dengan 2.7 atau punca kuasa 2 sebab kita nak Y jadi kita akan dapat Y 5.2 darab dengan 2.7 punca kuasa answer dapat 3.7 3.75 Baik, kemudian suruh ungkapkan Y dan sebutan X. Okay, sekarang ni sebelum tu itulah, suruh ungkapkan Y dan sebutan X. Okay, kita dapat kita ada untuk ungkap buat ungkap-ungkap ni, kita perlu cari gradient dia dulu. Gradient dulu, itu kita ambil inilah 16 tolak dengan 1 tolak dengan 4 16 tolak dengan
16 tolakkan dengan negatif 4. Lepas tu 0.8 tolak 0. Sebab saya ambil 16 ni tolak dengan hujung ni. Jadi ambil hujung-hujung senang. Okay, jadi anda pun boleh buat. Itu sahaja anda ambil 2 titik. Satu kita nak check gradient. Kita akan dapat 16 tolak dengan negatif 4 bahagi 0.8. Kita dapat 25. Dapat 25. Jadi kita perlu cari pula dia punya y-intercept. Y-intercept atau y kita dapat tadi, iaitu 25 1 per x. Pintasan dia tadi negatif 4. Jadi kita buat ni lah pula. Okay, ni yang kita dapat. Jadi nak sebutkan kita perlu tinggalkan y ni seorang-seorang sini. Jadi x buat atas. Jadi 1 2 25 x mancur. Jadi 4x. Okay, lepas tu ni bawa ke tepi. Kuasa 2 bawa ke tepi. Jadi punya kuasa 2. Jadi inilah jawapan dia. Dapat. Okay, soalan nombor 12 bahagian C. Okay, nampak. Okay. Okay, dua zarah P dan Q bergerak sepanjang satu garis lurus. Keadaan zarah-zarah itu dari titik O ialah SM. P mula dari bergerak dari A sebanyak SP ini. Dia punya formula. Dan Q pun ini T masa bergerak. Okay. Cari zarah dalam M, A dan B. Meter. Okay, kita perlu tahu. Okay, kita tulis balik. SP dia ialah 10 tambah 8T tolak 8T kuasa 2. Dan SQ ni ialah 6T kuasa 2 tolak 9T tolak 12. Okay, dia nak suruh cara jarak. Okay, cara panasnya dah kita buat T sama dengan kosong. Bila T kosong, sini kosong, kosong. Jadi SP ialah 10. Dan SQ ialah kosong, kosong ialah negatif 12. Jadi bila 10 tolak dengan negatif 12, kita akan dapat 22. Okay. Kemudian dia suruh cari dalam masaan apabila kedua-dua zarah itu berselisih. Berselisih maksudnya ini dan ini sama. 10 tambah 8T tolak 8T kuasa 2 sama dengan 6T kuasa 2. 9T. Kita perlu cari masa yang sama. Okey, cari dasar masing-masing yang sama. Lepas tu dah dapat, kita gerakkan ke tepi. Jadi 6T tambah 8T kuasa 2 tolak 9T tolak 8T tolak 12 tolak 10. Jadi kita akan dapat 14T negatif 17T dan juga 22. Okey, lepas tu kita guna calculator. Dapat 14, negatif 17 dan negatif 22. Jadi X 2 dan X sama dengan 2 dan lagi 1, 2 sama dengan 1, negatif 11 per 14. Jadi mustahil masuk dalam negatif. Jadi kita ambil T 2. Bukan X, T, T 2. Hanya perlu T 2 sahaja. Sama mustahil masih dalam keadaan negatif. Okey. Kemudian soalan nombor 13. Jadual dia menunjukkan maklumat berkaitan 4 bahan PQRS digunakan untuk berbuat sejenis mi. Okey, dia bagi naik, ada naik, ada turun semua. Okey, dia bagi jika harga barang Q pada tahun 2013 RM4.20. Harga, cari harga barang 2017. Jadi RM4.20. Q, Q. Dia naik 20%. Jadi bila RM4.20 darang 0.2, dia naik 4.2, dia naik 2%, 20%. Tak tukar. RM4.20 darang 0.2. Ok, lepas tu ni yang kadar dia naik. Jadi 42 darang answer. Kita dapat RM5.04. Tadi kita dapat 0.84. Okey, jadi 4.2 tambah dengan 0.84.
kita dapat RM5.04. Kita akan dapat RM5.04. Okey. Okey, kemudian dia bagi tahu, okey, soalan B. Peratusan peratus penggunaan bagi beberapa bahan diberikan jadual 2. Okey, hitung kos pengeluaran sepadan. Okay, kita perlu isi tempat kosongnya dulu. Dia kata peratusan, jadi maksudnya ini mestilah dalam 100. 100 tolak 50, 50 tolak 10, 60 tolak ni tolak 10, 340, tolak 10 lagi 330. Jadi sini 30 sebab tambahan mesti jadi 100. Okey, kemudian nak dia suruh kos hitung kos pengeluaran barang sepadan. Sebab dia kata kos pengeluaran barang 2017 banyak ni. Dia nak pada tahun 2013. Jadi tahun sekarang kita perlu cari dia punya indeks. Okey, bila dia kata menaik, maksudnya 140 naik, kita tambah je lah 140. 200 masuk 140. Lepas tu dia punya peratusan 10 tambah dengan 120 sebab dia naik. Peratusan dia 10 juga. Tambah dengan 160. Naik dia 30. Tambah dengan pengurangan. Jadi pengurangan ni 90 lah. Skor 10% 90. Kerapan dia 50 per dengan 100. Kita dapat 140 10 tambah dengan 120 10 tambah dengan 160 30 90 50 bahagi dengan 100. Kita dapat 119. Okay, kemudian kita dapat dia sebab dia 2017 berasaskan 2013, jadi P17 per dengan P13 darab dengan 100, kita akan dapat 116. Jadi yang ni kita dah dapat tadi 47,600. Jadi nak dapat ni kita bawa ke atas ni, bawa ke bawah. Jadi P13 sama dengan 47,600 darab dengan 100 bahagi dengan 119. Jadi 40,000. Assalamualaikum, kita pergi ke soalan 14 pula. Okey, raja 8 menunjukkan prisma laut Cina dalam tapak ABCD berbentuk segi empat tempat. Permukaan condong ABEF, okey, dan segitiga empat inilah sisi 12. Sisi 12 maksud dia sini 12. Sini 12 dan sini pun 12. Permukaan condong, okey, lepas tu permukaan condong CDEF ialah segi empat tempat, CDEF. C mana C? C DEF segi empat tempat. AED kereta rentas seragam bagi prisma. PDE ialah satu bawang lebih daripada prisma itu. Okey. Soalan pertama. Soalan pertama ialah, okey, diberi ADE 37. A, D, E 37, ok, sini 37 dan E, A, D 45. E, mana E? E, A, D 45, ok, saya tulis sini 45. Ok, susut panjang dalam CM, D, E. Susut panjang D ke E, D ke E. Okay, kita guna hukum sin rule. Hukum sin, sin, hukum sin 14. Hukum sin di mana ED. ED, kita ambil ni, iaitu 45. Pernah sin 45 sama dengan, kita ambil mana-mana. Ni kita ambil 37, jadi maksud sin 12. 12 sin 37. Jadi nak cari ED, kita bawa ni ni atas. Jadi 12 sin 45 bahagi dengan sin 37. Kita dapat 14. 14.1. 14.1 ED. Okey, dapat. Kemudian ialah, okey, ni luas dalam CM serta berwarna biru. Serta berwarna biru luas. Okey, nak cari luas. Oh,
Okey, kemudian saya cari dah. Tadi luas serta biru. Serta biru macam biasa kita perlukan tapak setengah darab tapak dan darab tinggi tapak. Tapak darab tinggi eh. Tapak darab tinggi tapak. Okey, maksudnya kita perlu satu tapak satu ni dan juga satu tinggilah. Okey. Okey, ED kita dah ada. Kita perlu satu lagi panjang iaitu panjang BD lah. Kita senang ambil BD. Okay, panjang BD, okay, ED dah ada. BD cara nak cari ialah kita kena cari AD dulu. Cari AD dulu kita gunakan sin dulu tadi. Sama juga macam tadi. AD sama dengan sin 7. Sin 98 AD sama sin 9 sebab satu segitiga ada 180 jadi tolak 45 tolak 37 kita ada 98 lagi sini. Jadi kita dah ada 98. Lepas tu kita ambil 12 sin 37. Jadi AD samaan ni bawah atas jadi 12 sin 12 sin 98 bahagi dengan sin 37. Kita dapat 19.75. Okay, AD. Lepas tu AD. AD sini 19.75. Jadi nak cari AD, okay, kita ini kuasa 2 tambah kuasa 2 punca kuasa 2 ni sebab hypotenuse. Jadi BD sama dengan punca kuasa 19.75 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 kita akan dapat 19.75 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 punca kuasa 2 kita dapat 23.11. Okey, 23 kita dapat dah. Okey, lepas tu kita nak cari ketinggiannya, kita perlukan satu sudut iaitu satu angle. Kita cari EAD lah. EDB. Okey, sekarang ni ED dah ada, BD dah ada, kita cari BE. BE ni 12, jadi sini senang je. 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa kita akan dapat 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa 2 kita dapat 16.97. Okey, kemudian kita perlu ke satu satah iaitu kita guna cosine rule. Hukum cosine iaitu cos theta. Kita ambil ni, kita akan gunakan dia BED. Kita akan ambil kat E ni. Okay, E maksudnya kat sini kita ambil 16.97 kuasa 2 tambah dengan ED. ED kita tadi dapat 14.11 kuasa 2 tolak dengan tolak dengan 23.11 14.1 je tak. Kurang satu je, tak satu ni. Kuasa 2 per dengan 2 dan 16.97 dan 14.1. Jadi kita kos kuasa tu ni nanti dapat 16.97 kuasa 2 tambah 14.1 kuasa 2 tolak dengan 23 kuasa 2 per dengan 2 darab dengan 16.97 darab dengan 14.1. Ok, lepas tu kos negatif answer kita dapat 95.67. Ok, jadi kita boleh ambil satu tapak. Okay, jadi kemudian kita buat di sini tapak, kita ambil tapak 14 40 14 berapa tadi sini BE 16 point maaf 16.97. lepas tu hypotenuse ni ED ialah
14.1. Sini 95.67. Jadi kita dapat besar dia, kita dapat 1.2 darab dengan 16.97. Darab dengan 14.1 sin 95.67. Kita dapat 119. 119. Kita okay, kemudian dia suruh sepanjang terdekat CM titik E ke garis BD. E ke garis BD maksudnya tengah lah. Okay, jadi kita dah ada besar, kita dah ada luas. Maksudnya setengah darab dengan tinggi dia, darab dengan tapak. Tapak kita akan dapat 119. Jadi setengah tinggi ni kita nak cari, tapak dia kita ambil tapak berapa? 20. Sekejap dia tinggi sini kan. Jadi kita ambil tapak dia. Jadi kita ambil tapak dia BD lah. Iaitu BD sama dengan tadi dapat 23.119. Jadi macam biasa 119 darab 2 bahagi dengan 2 bahagi dengan 23.11. Dapat 10.3. Okey, dapat. Rahim. Okey, 15 soalan terakhir untuk sesi SPM kita pada hari ini. Semoga kita jumpa tahun depan je. Dah. Okey, soalan 15. Sebuah pusat membeli belah menjual dua jenis pewangi P dan Q. Harga jualan bagi pewangi P ialah 400. Sebuah botol pewangi Q ialah 100 botol. Okey. Okey, seorang promotor Z menjual X botol P dan Y botol Q. Okey, komisen 5%. Okey, soalan satu. Dia kata sekurang-kurangnya 50. Jadi X tambah Y sekurang-kurangnya 50. Jadi ini mesti lebih. Dan jumlah dua, jumlah jualan minimum 800. 800 maksudnya harga tadi 400X tambah dengan 100Y. Minimum 800. Jadi mesti lebih daripada 8,000 silap, 8,000. Jadi kita boleh kecilkan lagi. Jadi ni Y, ini jadi 4X, ini jadi 80. Okey, dah. Okey. Tulis kedua kertas sesamaan. Okey, kita dah tulis tadi. Okey, B pula gunakan skala 2 cm 10 botol pada 2 paksi dan loadkan R pada kekangan. Jadi jimat masa. Okey, saya dah buat. Okey, ini akan dapat. Okey, ini akan dapat. Okey, kalau kita perasan pertama sekali ini ialah graf 4. Ya, ini graf X tambah Y sama dengan 50. Dan ini ialah graf 4X tambah Y sama dengan 80. Okey. Kita dah buat. Okey, soalan kita pergi soalan C pula. Okey, cari gunakan graf di 15 soalan berikut. Cari bilangan minimum botol pewangi Q. Pewangi P dan Q yang dijual jika bilangan botol pewangi Q dijual adalah 2 kali ganda daripada bilangan P. Okey, dia kata jika Q dijual 2 kali ganda P. Jadi maksud dia kat sini Y sama dengan 2X. Jadi saya dah buat dah kat dalam ni. Itu Y sama dengan 2X. Bila 10 dia 20, bila dia 20 dia 40. Kita buat satu garis. Jadi kita akan dapat, okay, ini Y R dia. Jadi kita akan dapat sini lah paling minimum. Jadi kita tengok sini dapat 17. Dan juga sini kita dapat 34. 34. Jadi tadi dia lah cari bilangan minimum botol pewangi P dan Q kan. Okay, itulah. Jadi bilangan X dia ialah 17 dan bilangan Y dia ialah 34. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah tentukan jumlah bilangan minimum komisen diterima oleh Z jika dia menjual 35 botol pewangi P.
Okey, kita perlu tahu bila dia berjual 30 berapa tadi? 35 botol. 35 botol sini. Dia pada masa sama dia akan menjual sebanyak 15 botol cube. Jadi 35 botol, harga dia 400 dan 15 botol harga dia 100. Jadi jumlah dia ialah 35 darab 400 tambah 15 100. Kita dapat 15,500, tapi ini harga jualan, harga komisen dia dia hanya dapat 5%. Jadi 775. 15,500 tadi kan, darab dengan 0.05 kita dapat 775. Okey, ini je dia dapat. Okey. Jadi setakat ini saja, jangan lupa untuk subscribe Tolik Gadget ni. Okey. Tekan butang loceng dan juga like FB dan sebarkan. Okey, semoga SPM kita berjaya insya-Allah. Jaya. Sekian saja. Assalamualaikum.